mantap. Assalamualaikum sahabat beekeeper, dimanapun anda berada, khususnya di bidang perlebahan, lebah lokal, apis cerana. Ini kita lagi eksekusi panen madu di saung lebah madu Paseban bersama ini nih tim saung lebah madu saya, Habib Pratama. Ini Jo, dia punya ini apa, punya channel YouTube-nya wisata lebah madu. Wisata lebah madu, si madunya bisa kelihatan. Ini udah full, ini udah disegel. Di sini betul-betul murni, si lebahnya itu tidak dikasih pakan. Si lebahnya itu mencari pakan sendiri. Di sini dominan adalah dari nektar bunga kaliandra. Ini bisa kelihatan. Di sekeliling tempat budidaya di sini kebanyakan pohon kaliandra. Jadi sangat berpotensi buat budidaya lebah madu. Kami abdi mah YouTube-na eta HB Hani. Mantap. Enak, mantap, luar biasa. Oh, mantap. Kali ini. Ya, sahabat beekeeper dimanapun anda berada. Ya, di sini bisa untuk mereka sedang panen nih. Satu frame bisa mencapai ini 1 kilo ya, atau 800 gram nih. Mantap. Salam satu hobi. Anda semua termotivasi atau tertarik, terinspirasi dengan peternakan lebah, budidaya lebah madu nih, kita saling support. Pokoknya jangan lupa untuk like and subscribe untuk channel YouTube kami Wisata Lebah Madu, oke? Dari Mega Mendung Bogor melaporkan. Terus yuk. Tahun maka, ayo. Madunya guys. Mantap. Terus ogenya. Terus. Coba si ayah. Tim. Cocok. Raihin pak gue. Memang lo kan udah gembok, jadi lo kalau dicocok lo jadi gembok. Kabinyo. Udah dulu tuh. Dia mau lagi eksekusi langsung nih, udah habis ceramah. Sok makanya ya, titik-titik dia madu deh. Dia masuk ke kerongkongan, sayang. Madunya enak, tapi diserunnya enggak enak. Meskipun manisnya madu, tapi tak semuanya senyum. Aduh, Bang Jo. Pokoknya jangan lupa untuk like and subscribe, oke? Jika anda terinspirasi atau termotivasi atau tertarik dengan budidaya lebah madu. Nah, ini sih sudah full segel ya. Full segel. Kenapa kita semua eksekusi, coba lihat. Oke, mantap. Langsung peluk. Kenapa saya eksekusi? Karena ini banyak calon ratu ya. Jadi kalau banyak calon ratu, kita harus ambil calonnya ini supaya agar tidak pecah. Kalau pecah nanti bisa dibagi dua jadi kecil, kurang penghasilan. Oke. Cocok nyeron ini, cocok telejit ini. Bagaimana? Bang Jok.
cocok guys baru pengalaman lain tak cai ya kita mau eksekusi langsung nih mau bahas bicara sok makanya ya icip-icip juga madu deh udah masuk ke kerongkongan sayang madunya enak tapi diserutnya nggak enak meskipun manisnya madu tapi tak semuanya senyum. Aduh, Bang Jo. Pokoknya jangan lupa untuk like and subscribe, oke? Okay? Jika Anda terinspirasi atau termotivasi atau tertarik dengan budidaya lebah madu, nah ini sih sudah full segel ya. Full segel. Kenapa kita semua eksekusi? Coba lihat. Oke, mantap. Langsung lu. Kenapa saya eksekusi? Karena ini banyak calon ratu ya. Jadi kalau banyak calon ratu, kita harus ambil calonnya ini supaya agar tidak pecah. Kalau pecah nanti bisa dibagi dua jadi kecil, kurang penghasilan. Oke. Cocok terlebih ini bagaimana panggil cocok guys baru pengalaman naik tak arah hancurnya jauh sahabat di sini kita masak dulu nih kapan kita buat edukasi lebah madu ya pokoknya jangan lupa untuk support like and subscribe sama tim kita anak-anak ngehek mantap marake lagi guys nyungcung nih kasih anil ada kau bangun kesiat amazing happy baris bersih kontrol Oke sahabat dimanapun Anda berada kita sekarang sedang berada di saung lebah madu Paseban. Nah bersama tim kita nih anak-anak muda yang paling ganteng dan cucok-cucok. Nah ini yang paling gila dan crazy. Jadi di sini tuh tempat wisata lebah madu. Nah di sini kalau ada tamu kita kasih icip-icip madunya yang spesial dan mantap-mantap. Ini koloni Superia udah 3 tahun. Oke. Sambil masak-masak. Oke, guys. Aku mau nge-review tempat nising, guys. Anjir. Aku di udag-udag hilot, guys. Astagfirullah, guys. Di situ ada orang yang segede inung suku, guys. Mau macam apa aku, guys? Nanti aku bisa modar. Orang-orang pada sebleng nih memang kalau anak muda begini nih jadinya jadi belum sering. Nah ini nih dong kok cekin sering.
Oh, ini adalah goreng lele, sahabat. Goreng lele nanti kadinya kan ada nuker goreng lele. Sama teman-teman tim pencinta lebah Paseban.